lupa like channelnya Sukmatani. Sukmatani ya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Jangan lupa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Sukmatani Terawang Lor. Seperti biasa, saya di makam Sang Mastro di Kota Wonosari untuk mendoakan Sang Mastro di malam Jumat ini Lor. Yuk kita bareng-bareng melihat dan mendoakan Sang Mastro di Kota Wonosari di malam Jumat ini bersama pengelola makam Sang Mastro di Kota Wonosari, juga bersama Karang Taruna Desa Majasem. Sobat-sobat Ambyar dan komputer Sabang sampai Merauke, di kesempatan malam Jumat ini alangkah baiknya, juga alangkah mulianya, sebelum dilanjut subscribe, like, share, dan komen dulu. Yang udah subscribe, like, share, dan komen, kami ucapkan terima kasih. Moga berkah di malam Jumat ini. Mudah-mudahan Sang Master di Macam Persari, di sananya Husnul Khotimah, tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat-sobat Ambyar dan teman-teman komputer Sabang sampai Merauke, juga dulur-dulur saya yang ada di luar negeri sana, mudah-mudahan selalu sehat, selalu banyak rezekinya bersama keluarga dan teman-temannya. Sobat-sobat Ambyar dan teman-teman komputer, di malam Jumat ini pengelola makam Sang Mastro di Kota Wonosari mendoakan rutinitas di malam Jumat, yaitu mendoakan tahlil dan yasin untuk mendoakan Sang Mastro di Kota Wonosari. Dan tak lupa lor, di kesempatan malam Jumat ini alhamdulillah, walaupun pengelola makam Sang Mastro di Kota Wonosari tidak penuh, tapi alhamdulillah tiap malam Jumat di makam Sang Mastro di Kota Wonosari rutinitas pengelola makam hadir untuk mendoakan dan melihat dan musyawarah di aula makam Sang Mastro di Kota Wonosari. Ya, sebelum dilanjut lor, minta izin dulu, alangkah baiknya, alangkah mulianya, kami mohon dukungan dan supportnya, subscribe, like, share, komennya. Terima kasih yang udah subscribe, like, share, komen. Mudah-mudahan berkah di malam Jumat ini. Dan tak lupa kami ucapkan semua teman-teman Sabang sampai Merauke untuk mendoakan Sang Mastro. Karena apa Sang Mastro? Untuk membersih lagu-lagu dan karya-karyanya untuk kita semua. Sobat-sobat, ayo kita doa dan simak Bang Sukma bersama teman-teman pengelola makam hadir untuk mendoakan Sang Mastro di Kota Wonosari. Kita lihat bareng-bareng, kita simak bareng-bareng dan ikut mendoakan. Sobat Ambyar dan teman-teman komputer Sabang sampai Merauke juga tidur di aula makam di malam Jumat. Alhamdulillah bisa sekali di kesempatan ini. Ya, terima kasih atas partisipasi, doanya dan dukungannya. Semoga berkah di malam Jumat ini. Sekian, terima kasih dari
Sukma Tani Terowong, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin.